Kecil. Walazin aku ada dalam kubur. Menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Perkataannya yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Macam mana perbuatan yang sia-sia? Banyaklah kita rasa kadang-kadang susah juga kalau kita rasa mau yang kita buat tu ada manfaat. Tapi bagi orang lain tak ada manfaat. Macam mana kita nak tinggal perkara-perkara yang sia-sia? Susah, susah. Dan secara realitinya begitu. Tapi benda ni kita boleh buat, insya-Allah kalau kita ada keazaman. Benda yang buruk yang kita rasa buruk tapi selalu kita buat. Selalu kita buat, cuba tinggalkan. Cuba berazam untuk tinggalkan perkara yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, mengumpat, menghina dan sebagainya. Dan sebab itu akan menghilangkan kita punya integriti, kita punya syakhsiah kita sebagai seorang bumi. Cukup betul. Cukup lebih pula kan. Jadi kalau 15 minit jadi apa? Cuba perhatikan surah Al-Mu'minun, satu surah yang insya-Allah memberi motivasi kepada kita macam mana kita nak menjadi seorang mukmin yang soleh, mukmin yang sebenar-benar seorang yang mukmin itu insya-Allah. Jadi kena ada info. Jadi begitu tuan-tuan ada kena balik dan sebagainya. Tunggu-tunggu lepas isyak kita ada program ini. Jadi insyaAllah lepas isyak Ustaz Ridha Abang Noor akan mengisi kuliah yang kita kenal lah Ustaz Ridha Abang Noor. Jadi saya rasa cukup setakat itu buat masa ini. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.